Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan mengajar teman-teman untuk memberi makan ikan lagi ya teman-teman. Karena ini waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Seperti biasanya saya memberi makan ikan nila itu mulai jam 10 pagi. Nah kemarin itu di tempat saya itu terjadi mati listrik ya teman-teman, antara jam 9 sampai sekitar jam 3. Walaupun ikannya kemarin itu agak kelenger ya, agak stres karena mati listrik, tapi alhamdulillah masih kuat ya teman-teman. Inilah keunggulan dari kolam dengan menggunakan sistem RAS. Karena airnya selalu bersih, maka walaupun mati lampu seharian, insya Allah masih tetap aman ya teman-teman. Tapi saya kemarin tidak santai-santai saja. Saya kemarin langsung ke toko beli genset baru teman-teman, karena untuk jaga-jaga apabila ikan kondisinya tambah parah, maka saya sediakan genset. Nah karena tadi malam itu di tempat saya hujan sangat deras sekali teman-teman, makanya sekarang saya juga mau sekalian cek apakah saya harus melakukan penambahan garam krosok untuk kolam saya. Maka dari itu saya lihat kondisi ikan dulu teman-teman. Ini saya kasih makan dulu, kalau responnya itu kurang baik maka akan saya tambahkan garam krosok di kolam saya ini. Coba kita kasih makan dulu, kita lihat respon ikannya. Alhamdulillah sepertinya nggak apa-apa. Kalau ikan responnya masih bagus seperti ini, nggak usah diberi garam krosok ya teman-teman, insya Allah aman. Nanti kita habis ngasih makan ikan yang di sini, saya ajak teman-teman untuk mengecek kolam saya yang ada di sawah ya teman-teman, apakah di sana kondisinya juga baik-baik saja. Tapi kita kasih makan ikan dulu yang ada di sini. Nah nanti saya juga akan ngasih tahu teman-teman genset yang kemarin saya beli ya. Kita kasih makan dulu untuk. Nah ini sebagai bukti kalau tadi malam itu hujan deras teman-teman. Ini kebun karet bapak saya, ini tempat penampungan karetnya penuh dengan air semuanya, ini juga penuh. Nah untuk proyek pembuatan kolam baru saya ini, kemarin saya libur karena saya sibuk mencari genset di toko teman-teman. Untuk anakan ikan kita kasih makan juga, gimana kondisinya? Masih baik-baik saja, alhamdulillah aman, aman teman-teman. Wah yang ini sepertinya tidak ada respon, sepertinya dia sedikit stres teman-teman. Yang penting ikan yang di sini aman teman-teman. Oke kita kasih makan sedikit dulu. Sekarang kita coba pergi ke sawah untuk mengecek kolam tanah yang ada di sawah teman-teman. Sawah aman, nggak apa-apa. Nah oke teman-teman, saya memperlihatkan genset yang saya beli kemarin. Nah ini genset harganya sekitar 1.850.000 di daerah sini teman-teman. Mereknya ini Street for Seven. Di video selanjutnya saya akan coba untuk mereview dari genset ini ya teman-teman, apakah layak untuk dibeli atau enggak. Nah oke, mari kita sekarang langsung ke sawah aja, kita lihat kondisi ikan yang ada di sawah. Nah oke teman-teman, kita sudah sampai di belakang rumah saya. Itu rumah saya dan ini lokasi kolam saya di belakang rumah teman-teman. Nah kita lihat semua kolam saya sudah terisi air karena semalam hujan lumayan deras sekali ya. Tapi ini ada sungai kecil masih kering, tapi semalam itu banyak airnya. Kita lihat ini kemarin-kemarin masih kering ini semua kolam, dan sekarang airnya sudah penuh semua. Kita lihat, saya mau ngasih makan ikan yang ada di sana. Kita lihat kondisi ikannya seperti apa nanti ya teman-teman. Kita lihat airnya juga warnanya sudah berubah, tidak hijau lagi. Airnya agak keruh, tapi insya Allah ini airnya bagus. Nah semua kolamnya sudah
terisi air penuh. Itu sampai batas paralon pembuangan sudah mencapai setinggi itu airnya, dan semua pancuran, semua gerojokan air sudah mengalir. Oke teman-teman, mari kita cek keadaan ikannya. Coba kita kasih makan ikan yang ada di sini dulu. Nah, kita lihat responnya seperti apa. Lumayan, tidak terlalu buruk. Tapi ini kan pasti lumayan agak spread karena ada perubahan yang sangat signifikan ya teman-teman. Dari airnya yang kemarin masih sedikit, tiba-tiba sekarang airnya mendadak sebanyak ini. Dan ini juga air hujan pula. Maka ikan juga butuh waktu untuk menyesuaikan dengan keadaan airnya. Ini kita lihat, ini karena ikannya di sini memang baru masih sedikit. Jadi memang responnya tidak terlalu signifikan. Nah, sekarang kita lihat ikan saya yang masih bibit, kurang 3 jari. Nah, ini kemarin juga kering, sekarang sudah penuh dengan air. Kita coba kasih makan sedikit dulu teman-teman. Kita lihat responnya. Mantap, tidak terjadi apa-apa. Kita lihat kondisi ikan bagus, baik-baik saja. Di sini ikan malah tambah responsif yang di sini teman-teman. Karena debit airnya banyak, sekarang penuh. Sudah, ini juga mata air yang ada di sini sudah mengalir. Coba kita zoom. Nah, kalau sudah musim hujan bagus teman-teman. Airnya. Nah, insya Allah ini bulan depan, bulan Desember akan saya panen untuk saya masukkan di kolam pembesaran yang di kolam beton depan rumah tadi ya teman-teman, menggunakan sistem las. Oke, kita sambil ngasih makan ikan ya. Nah, ikan itu warnanya juga bisa berubah ya teman-teman, dia bisa kamuflase dengan warna airnya. Kalau waktu airnya bening atau hijau kemarin, ikan khususnya yang ikan nila hitam ini warnanya cenderung hitam-hitam banget teman-teman. Tapi sekarang kalau airnya agak keruh seperti ini, warnanya agak menyoklat, yang hitam-hitam itu seperti warna air. Ya alhamdulillah banget, ini semalam hujan deras banget. Tapi kondisi ikannya sehat semua, nggak ada kendala. Hanya mungkin sedikit stres saja karena perubahan yang sangat signifikan. Nah, ini saya ngasih makannya ini sampai habis ya teman-teman, nggak ada sisa-sisa pakan. Jadi saya ngasihnya sedikit-sedikit, jadi pakan yang saya kasihkan itu saya lihat sampai habis baru saya kasih lagi. Jadi begitu teman-teman untuk proses pemberian pakannya, agar kita tidak mubazir memberikan pakan, juga tidak terlalu berlebihan memberikan pakan. Kita ngasih makan ini pelan-pelan, kita berikan pakannya sampai habis baru kita kasih lagi. Jadi seperti kita menyuapin anak kecil teman-teman. Kalau belum habis jangan dikasih makan lagi. Sambil kita melihat respon ikan, kalau respon ikan sudah melambat, kita stop pakannya. Kita kasih lagi nanti siang sekitar jam 1 atau jam 2. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu dulu video hari ini. Kita sambung lagi di video selanjutnya dengan video yang lebih menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 1 siang. Habis pulang sunatan. Saya mau lihat respon ikan yang tadi pagi kurang nafsu makan ya teman-teman. Karena semalaman diguyur hujan yang sangat deras sekali. Sekarang kita coba gimana responnya. Nih, makannya. Inilah. Nah, mantap. Ternyata pulih kembali teman-teman. Memang kalau setelah hujan deras itu pasti ada perubahan dengan respon ikan ya teman-teman. Pasti ada sedikit perubahan yang terjadi pada kondisi ikan. Yang pasti karena pengaruh dari perubahan pH air ya teman-teman. Nah, kasih makan. Ini makan siang. Jam 1, biasanya saya kasih makan jam 1 atau jam 2. Dan ini adalah aliran dari air gunung yang sekarang sudah mulai mengalir. Nih, teman-teman.
Nah ini kalau bisa ini air terus mengalir terus, jangan sampai berhenti. Kondisikan kembali normal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah begitulah update untuk keadaan ikan hari ini teman-teman. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Oke, terima kasih.